ampun ini. Saya mimpi nih. Tadi mimpi ada jin sama perempuan. Aduh. Pak Ogi mana ya, Pak Ogi ya? Ningali Pak Ogi. Aduh. Mas. Apa kabar, Mas? Enak aja panggil Mas. Saya ini Perak. Ada proyek. Proyek apa? Proyek. Ya proyek apa? Ah, maksudnya apa Bapak ini? Tiba-tiba nyolek-nyolek, emang saya sabun nih colek. Enggak, ini kan ngobrol kan. Ngobrol apa? Ada proyek. Proyek apa proyek? Ini kan mau cari travel, bis yang banyak. Bis? Iya, buat mudik. Mudik massal. Oh gitu? Iya. Ada tuh di tempat saya ada tuh bis. Itu berkah banget. Berkah? Mm-mm. Bis apa itu? Bismillah. Iya. Iya. Bapak ada kan biasanya? Ada. Ada kalau travel mah. Ada, cuman ya ada duitnya enggak? Ya ada tuh Bos Ogi mah. Tahu sendiri Bos Ogi. Ah, Bos Ogi mah. Pak kecil Bos Ogi mah. Wah, suka enggak benar kok proyek-proyek. Emangnya enggak benar gimana? Dulu juga sama saya. Nih, Le, proyek. Pacara adat. Ya gitu. Terus. Habis itu, kapan, Gi? Di mana? Ya. Di daerah Bandung. Daerah Bandung. Di Gedung Sartika. Ya. Dia bilang begitu. Ya udah, mana duitnya? Nanti, main aja dulu. Main dulu. Saya main. Main. Habis main, mailbox. Kalau itu mah dulu. Saya mah trauma. Itu mah dulu, sekarang mau kan perusahaannya udah maju. Bukan yang dulu, bukanlah yang sekarang. Bisul dahulu, pucatlah di sekarang. Saya mah justru ke perusahaan ini tuh saya mau ketemu sama Pak Ogi, mau minta THR. Iya, justru sekarang teh ada proyek untuk masal. Proyek apa? Bapak mau duduk. Masal gimana? Di mana masal sama sunatan? Iya, tapi kan ini juga mudik. Ini gimana? Mudik juga perlu yang masal, jangan. Nggak ada mudik masal mah. Ada juga sunatan masal. Yang bareng-bareng. Yeah. Bareng-bareng. Kalau masal mah itu mah lagu. Lagu apa? Potong bebek angsa, masal di kuali, mana minta dangsa. Itu mau masak. Ya udah mana, Pak Oginya mana? Harus sama Pak Ogi atuh ngobrolnya biar jelas. Siap, nanti. Pak Ogi! Kebeneran nih kesini ya. Saya lagi gak ada kerjaan, aduh ada sepi kerja. Banget. Bulan puasa gini. Pak Ogi, Weh. Kelihatan. Kamu ini bagaimana ini? Bagaimana temannya pula? Tadi Jawa. Dia tadi itu, Jawa. Enggak, saya itu begitu loh. Kadang-kadang saya itu kalau ketemu dia, saya itu kadang-kadang jadi mendadak jadi Batak ini. Ini mah dia kan orangnya keturunan bunglon. Pindah-pindah. Cinta budaya. Okay. Awas kalau sekali lagi. Sekali lagi ganti jadi Belanda, awas. Kemana aja, Le? Ada dia. Aduh. Duduk dulu. Saya baru pulang dari Madura. Iya, saya udah cariin. Ya. Dari Madura? Iya. Ah, udah jangan ikut-ikutan cibunglon juga. Ya. Gimana itu katanya ada proyek, gimana? Ah, kok gak jawab? Dulu. Kamu juga belum. Belum. Ini, aku tuh kan ini sekarang ini kan karyawan aku itu banyak loh, Le. Bapak puasa ya? Yang namanya orang puasa itu iya. Harumnya itu sewangi kasturi. Iya tahu. Saya kan cuma nanya, Bapak puasa kan tinggal dijawab iya, tinggal gitu doang. Kenapa mesti jadi dijelasin? Ya wis. Iki loh, Le. Ya. Iki ada iki. Di rumah. Bukan iki anak, itu anak situ gitu. Iki apa? Oh, bahasa Jawa. Bukan iki. Aku tuh kan ini perusahaan aku ini udah maju nih ya. Oke.
Nah, maju berapa meter kira-kira majunya? Bukan maju, didorong, bukan. Boten-boten didorong, tapi iki perusahaannya berkembang. Berkembang. Karyawannya banyak. Cari apa, Pak? Cari apa? Enggak ada kembangnya. Tadi berkembang. Bukan pot, bukan kembang-kembang bunga, bukan. Nah. Ini semua karyawan aku itu ini semua minta mudik. Kurang belajar. Enggak pecah tadi. Kurang belajar. Bukan ngerate itu, Pak. Ini katanya karyawan minta ini. Ini hanya pepeta ini, Pak. Oh, pepeta. Iya. Karyawan aku itu semua minta mudik. Ngusulin ke aku. Sehingga aku juga minta pertolongan dia. Bagaimana? Aku inget. Kalau yang namanya mudik bareng perlu bus. Ya. Perlu bis. Aku inget kau ini. Aku juga inget kau. Terus minta pertolongan. Minta tolong gitu. Disiapin. Ada, justru saya kesini juga ke perusahaan. Bapak juga mau menawarkan. Oh. Saya udah punya satu perusahaan. Dia punya banyak bis. Banyak banget bisnya ada. Berapa? Berapa itu? Wah, Biro. Banyak. Biro. Itu bukan banyak. Atuh. 30 bisnya. Oh, 30. Oh, 300. Belum nolnya kan? Berpusat ya. Itu ada dia. Ada. Para agen. Iya. Ya udah, perusahaannya suruh ke sini tak bayar lah pokoknya. Telepon. Enggak ada teleponnya. Pinjam sebentar lah. Masa kamu juga enggak ada ya? Ada. Wah, kita bertiga sengsara ya. Ah, ini. Ini nih. Nungguin. Lama. Baru datang. Siapa ini penjahat? Bukan. Ini yang punya perusahaan. Kenapa dipukul? Tiba-tiba dipukul. Suka dengan keakraban. Tiba-tiba dipukul. Eh, Pak, Bapak sering dipukul sama dia ini. Bapak nih. Bapak sering. Nih. Ya. Ya. Gimana? Ini ngomong sini, ngomong. Gimana saya kurang jelas? Ya, ikut iya. Saya kurang jelas. Yo wes, duduk dulu, duduk. Oke, duduk. Duduk ngomong. Oke, duduk. Ya, ada apa? Sampean iku kan ini temennya ini Sule kan? Iya. Nggih. Iya. Punya perusahaan. Nggih, perusahaan travel nggih. Ya. Atau perusahaan apa? Bis, Pak. Bis. Ya. Bisa pinten piro? Maksudnya, Pak? Saya kurang ngerti, Pak, bahasa. Pak, jangan pakai bahasa Jawa, enggak ngerti bahasa nasional. Oh iya. Jadi kieu, Mang? Ya, mohon. Iya sih. Mang ya, perlu bus. Oh, bus. Bus. Ah, Pak, bus. Iya. Oh, perlu bus. Ya. Jadi kia Pak. Ya, ini begini nih. Perusahaan itu perlu bus. Ya. Kenceng. Perlu bus. Perusahaan ini mau mudik bareng. Perusahaan saya ini karyawan semua mudik bareng. Butuh kendaraan. Iya, itu. Iya. Oh. Ada di Bapak ada? Ada. Oh, iya. Banyak banyak. Iya. Dari tadi ngomong. Iya. Kalau butuh bis mah gampang. Nih. Kebelutan, kebetulan. Kenapa Bapak teriak-teriak? Anda juga teriak-teriak, katanya kurang dengar ya. Siapa yang bilang? Bentar, ini, Pak. Halo? Kemana? Pak, ini rumah sakit jiwa. Aduh. Orang gak apa... Katanya tadi kurang dengar, dia enggak. Udah, sok ngomong. Ini saya... Dengerin mau ngomong. Ya, ngomong. Ini ngomong, ini Bapak dengerin. Mau ngomong, gak usah. Punya perusahaan bis apa aja? Perusahaan bis travel, Pak. Travel, ya bagus. Ya, gitu. Kebetulan tadi saya udah beres ngurusin surat kendaraan, Pak. Surat izin. Gitu. Ya. Apa ini? Jadi Bapak butuh bis? Perlu bis. Oke. Itu. Ya. Satu berapa? Unitnya itu piro, satu unitnya itu berapa? Piro teh berapa? Iya. Ya yang biasa mah apalah buat ya tetangga sini malah 5 juta lah. 5 juta? 5 juta. 5 juta. 5 juta. Bis apa itu? 2 juta. Itu lebih kecil. 5 lebih banyak. Naik atau naik. Itu bis apa itu? Ada bannya itu enggak bis itu. Ada fasilitas karaoke wifi free, Pak. Wah. Wow. Ya. Pintu masuk ada berapa? Pintunya ada 20, Pak.
20. Jadi satu kursi. Fasilitas, Pak. Wah, habis mang ada yang 20. Satu kursi ada pintunya ini. Wow. Ah, bohong, jangan percaya. Eh, kan marketing, Pak, biar dia mau. Malah enggak bohong-bohongin. Udah deal 5 juta, jenek-jenek. Yo wes, itu jenek. Yowis. 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 Aku deal nggih. Boleh. Eh, iya, jangan. Wes, ya, nggih. Oke. Bayar dulu, Pak. Bayar dulu. DP-in, nggih. Ya, DP aja. Iya, DP-nya nanti aku transfer saja. Enggak usah gede-gede, DP-nya 6 juta aja. Loh, itu memang membengkak. Katanya 5 juta semua. Ya kan ngambilnya Bapak 7. Wes, ya. Ya. Oke, okay. Sule juga bantuin teman-teman untuk mengkoordinir ya karyawan-karyawan aku. Harus mau kan di sini. Ya. Dapat duit enggak? Ya iya, dapat. Oke. Oke. Ya, sama Anton juga biar tertib. Ya. Begitu mudik barang tertib, nggih. Ya. Ya. Wis, wis, wis. Ya. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Nanti kita sampai pemberangkatan. Saya harus dulu bisnisnya. Matur nuwun, matur nuwun. Saya kemana nih? Ya udah, ayo tabur.